Gubernur Aceh Nova Irensyah melakukan uji coba venue tenis untuk Pekan Olahraga Aceh atau PORA ke-14 yang telah dirampungkan 100% di Kampung Menasah Pekan, Kecamatan Pidi, Kabupaten Pidi, Sabtu 23 Januari 2021. Uji coba itu dilakukan Gubernur dengan cara melakukan sparring bola tenis bersama Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Pidi, Muhammad Adam, sekitar 5 menit. Ia mengatakan, uji coba itu perlu dilakukan untuk melihat langsung infrastruktur yang akan digunakan pada PORA 2022 mendatang. Apalagi sarana tersebut akan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk Porwil dan PON. Nova mengatakan, pemerintah Aceh siap memberi dukungan untuk Pemkab Pidi. Kita memang punya obsesi besar bahwa infrastruktur PORA ini nanti bisa kita lanjutkan ke Porwil dan ke PON. Dan yang terpenting dari infrastruktur ini kan standar. Venue ini harus memenuhi standar internasional. Karena kalau di PON kan tidak bisa ditawar-tawar, harus standar internasional. Beberapa yang sudah diselesaikan pemerintah PIDI, saya apresiasi. Kawan-kawan Pemkab dan KONI PIDI sangat serius. Nah, tugas saya tentunya mencari anggarannya. Jadi kita sudah rapat, kita coba konsolidasikan sumber anggaran APBA, APBK. Ya, kemungkinan bisa dari APBN dibantu, kemudian konsolidasi anggaran dari pihak lain yang tidak mengikat. Misalnya BUMN, BUMD, ya, nanti akan saya coba surati, kita coba bicara. Mudah-mudahan tahun ini sebagian besar bisa kita selesaikan, karena sebelum digunakan untuk Porwil dan PORA, PORA dan Porwil harus sudah diuji coba kan, agar bisa kita ketahui kekurangannya di mana, masih ada waktu untuk melengkapi.